طوبى لمن رآني وآمن بي ثم توبى ثم توبى ثم توبى لمن رآني وآمن بي طوبى لمن رآني وآمن بي ثم توبى ثم توبى ثم توبى لمن رآني وآمن بي توبى على النبي محمد خير البشر درجات نو pengagungna khususna ka kanjeng nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Bang Ronan Saiful Goban. Kali ini di Cilegon Sky lagi santai-santai sih teman, sambil nyari target juga sih. Kalau main enggak nyari target tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kayak aku tanpamu gitu. Aduh, insya Allah ada-ada aja teman-teman ya. Oke, kali ini semoga aja targetnya enggak marah ya teman-teman. Di sana ada teman-teman pakai jilbab hitam dan pakai baju putih, enggak pakai kerudung tapi yang satunya. Ah, enggak apa-apalah. Pokoknya mah hajar bae lah jerong Cilegon mah. Oke lah, langsung lah cekuk. Halo teman-teman ya, pindah tempat dulu lah, lama nunggu. Ayo, santai banget ya emang Cilegon Sky ini, luar biasa. Aduh, halo Sapli, di mana? Hah, Tanggoyang? Gimana sih kamu ini? Tanggoyang? Tadi janjinya gimana? Bukannya disekai ya, minum santuy? Kalau mau saudara, aduh gimana sih kamu ini? Ya katanya janjian di sini. Astagfirullahaladzim, tuh sayang sendirian sininya. Atuh bete gak sayang sendirian sini mah. Sayang sama siapa ngobrolnya? Emang enak sendirian. Udah seling di sendiri dom lo. Sendirian bisa di kafenya. Atuh bete sayangnya. Iya. Yaudah. Yaudah. Waalaikumsalam. Ah, temen aku ini payah. Gak ada yang musik sini ya. Aku mau nyanyi ya sini ya. Santai banget ya. Tak pernah terpikir olehku, tak sedikit pun ku bayangkan kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Wow. Ayo bayang ya. Begitu sunyi itu. Begitu sakitku ya syakan, kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Di bawah batu nisan kini ku tak candaikan kasih sayang kamu begitu dayam. Sungguh ku tak sanggup ini terjadi karena ku sangat cinta. Aduh, hah, kalau kayaknya gak nyambung banget sih. Apa kayak? Aduh, udah tahu suara aku itu suara termerdu di dunia. Sekali lagi aja aku mah ya. Halo. Bete.
temen aku ini gimana, nggak bisa nepatin janji. شب الهدى وحبا وما تكلم زدع في الحشا تراها وحينما وزاح بدر الله شاء له تورق الصبح في كفي وانتصبا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام هم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام Ya Allah, tadi kerendahan sekarang ketinggian. Ayo, 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 ayo. Ya, nggak jadi kesininya. Ayo, ya udah, soalnya bete sendirian sini. Siapa temen ngobrolnya jangkrik? Saya ngobrol sama jangkrik gitu. Itu nggak mungkin. Iya, iya, ya, 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 ya. Waalaikumsalam. Ayo, temen aku nih, Pak. Ayo.
Ya, kenapa kak? Berdua aja. Berdua aja. Iya. Gue yang gak ikut gabung. Soalnya teman saya tinggalin kak. Katanya janjian disekai di sini. Pergi ke tangga ya enggak? Iya. Boya. Ya kak ya, Boya ya. Soalnya bete kak. Ya Boya. Ya. Alhamdulillah. Hei. Aduh. Aduh. Sini aja. Temen aku kata tadi janjian katanya. Selalu ingkar aku. Semua teman-teman aku tuh gitu. Ingkar semua. Kasian banget ya. Iya. Kok tadi solawatannya bagus banget. Solawatannya bagus banget. Iya. Pas udah ngomong kan. Iya kan semenjak kalian senyum kamu gitu. Berapa lama aku memikirkanmu wahai Dinda, yang dulu hanya ku anggap sebagai teman, namun bibit-bibit cinta. Boleh enggak minta senyum sekali aja? Sekali aja. Sekali aja. Senyum aja. Ikhlas apa enggak? Yang ikhlas. Hmm. Aduh, Masya Allah. Jadi saya tuh sebenarnya enggak gagal gitu, biasa aja gitu. Buaya banget ya? Buaya banget ya? Aduh. Tadi keganggu enggak sih tadi? Keganggu enggak tadi? Enggak sih. Yes, dari suara yang awalnya emang keganggu. Iya, awalnya. Kalau suara yang awal, kalau dinilai nih, 1 sampai 10 berapa itu? Awal. Yang awal. Yang awal. Aduh. Kamu berapa? Yang awal tuh yang mana sih? Yang tadi, yang awal yang tadi. Nol deh. Nol. Terlaluan banget ya, menilai orang kayak gitu ya deh. Kamu berapa? Nol kamu aja. Satu. Kamu aja kan? Kalau suara yang kedua, 1 sampai 10? 1. Masya Allah. Aduh. Aduh. Subhanallah. Beda banget di before after. Iya benar-benar. Jadi saya menanya sama kakak nih. Kakak kenapa enggak pakai jilbab? Alasannya kenapa? Apakah belum siap? Belum siap ya kayak? Iya. Kakak tahu enggak? Perempuannya pernah enggak sih ngedengar hadis kayak gitu? Yang kalau pernah ngedengar ya? Kenapa enggak dilakuin? Belum siap hatinya. Rasanya belum siap. Oh iya. Masih banyak dosa. Oh benar benar. Pribadi belum siap. Cuma ada niatan sih kalau insyaallah saya udah menikah, saya pengen belajar. Oh, belum menikah? Belum. Umurnya berapa? 24. Iya. Sama sih ya. Tapi jodoh bukan sih kan? Enggak, tapi saya enggak mau seumuran gitu teh. Enggak mau. Iya, maunya seumur hidup sama kamu. Setelah dia meninggalkanmu, ku kembali menghiasi dengan mimpi-mimpi yang kurang keindah, bawamu jauh. Mas, aku udah disuapin deh. Aduh, apa? Suapin coba. Suapin aja, bentar. Aduh, jadi gini kak sebenarnya. Sebenarnya saya tuh mau ikut lomba sholawat gitu di kota Cilegon nih. Saya kan dari Anyer ya kak. Mau ikut lomba sholawat di Cilegon. Perwakilan Anyer ikut lomba di Cilegon gitu kak ya. Kira-kira cocok gak ya buat ikut lomba sholawat gitu ya? Cocok? Cocok gak ya? Cocok ya? Siap support ya? Siap support ya? Terus selang 3 bulannya lagi saya tuh mau ikut lomba musabaqoh tilawatil Quran. Lomba ngaji gitu kan. Boleh gak saya ngaji depan kakak kayak gini? Kira-kira saya cocok gak ya buat ikut lomba gitu? Boleh gak? Boleh deh, tapi takut menggoda iman gitu. Yes, nanti kita terkesima. Tari juga pesona gitu. Kalau berkesima ya kontak aja ntar gitu. Boleh ya kak ngajar banyak kakak ini? Boleh. Al-Fatihah aja deh ya. Iya boleh. Al-Fatihah boleh. Boleh request gak? Oke, surat apa? Anissa? Tentang nikah ya? Aduh. Soalnya OTW. Temen aku OTW. Mau nikah? Insya Allah. Kakaknya? Insya Allah. Oh, ya berarti sama kita. Jangan tanya aku. Sama kita aja kondangannya ya. Nah. Kalau gak Rahman deh. Rahman? Iya boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Iya, bukan karena sayanya kak, karena Al-Qurannya kan ya. Karena doanya. Aduh, masya Allah. Tapi ini nyuruh kenapa? Buat ringtone gitu. Apa? Ringtone. Iya, untuk doa. Enggak, bukan untuk doa. Itu apa? Kalau ada WA masuk gitu. Aduh, jangan gitu loh. Kalah, masih banyak yang di luar sana yang suaranya subhanallah. Enggak boleh merendah gitu. Juga paling ambil. Aduh, masyaallah. Saya emang ada apa-apanya. Aduh. Tapi saya siap ngebimbing kalian kok. Dua lah. Kan sunahannya empat kan? Tapi cewek juga enggak ada yang mau dimadu loh. Siti Khadijah mau, Siti Aisyah mau. Kan aku bukan. Ya. Kan iman kita enggak kayak mereka ya. Iya, beda. Itu hanya untuk yang sanggup dan mampu ya, beriman. Dan tidak. Bukan cuma dua. Iya. Walaupun banyak uangnya enggak mau. Enggak juga. Enggak juga. Kebahagiaan itu tidak itu ya. Tidak diukur dengan materi ya. Betul. Benar. Jadi cocok nih buat ikut lomba. Cocok. Bisa banget. Cocok. Mulai kapan? Ntar tanggal 17 Agustus. 19 ya? 19 ya kosong enggak? Waktunya. 19 apa? Agustus. Kosong. Kenapa? Doain aku ya ulang tahun. Oh, ulang tahun. 19. Saya sama 19, tapi saya Maret. Oh. Iya. Ya udah lewat. Ya udah. Cocok tapi ya ini ya. Cocok, kalau cocok, buat cocok. Jadi imam kamu cocok ya. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling. Oh iya ya, kali ini yang belum ya. Wow, yang belum nih. Aduh apaan sih bang ya. Ketok pintu dah. Bahaya. Ada salawatnya loh, pakai jilbab hitam ya. Ada salawatnya buat kakak. Apa? Oh yo ade berjilbab hitam. Allah. Cantik manis sungguh menawan. Lihatlah teh si Abang Ronan. Insyaallah jadi idaman. Allah. Ayo kita salawatan bareng-bareng. Maulaya salli wa sal lim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allah. Tapi saya ini udah mau sold ya kaya. Udah kita aja kaya kondangannya. Kondangan. Siap. Emang di mana rumahnya? Di Karanganyar. Karanganyar. Di mana Karanganyar? Di PCI. Kakaknya? Di Cilegon. Oh di Serang. Sering santai di sini. Enggak juga sih. Enggak juga. Soalnya aku sibuk, Mas. Sibuk apa? Saya juga baru ya. Enggak bisa gombal ya. Enggak kuat tinggal saya. Enggak kuat tinggal saya. Enggak gombal tapi enggak bisa. Aduh, masyaallah. Tapi dari tadi kalian sadar enggak sih? Saya nyanyiannya enggak jelas, terus selawatan, terus gombalin kalian di sini sebenarnya kalian itu kena prank. Prank mana? Kamera. Tuh kameranya tuh. Kelihatan enggak? Bukan tuh kameranya. Dadah. Ya Allah. Jadi semua yang kita semua yang kita bicarakan direkod di kamera itu gitu. Oh.
Boleh tapi diupload ya channel YouTube ya. Boleh ya, boleh ya. Boleh. Enggak nanya nama channelnya apa gitu. Oh, ditanya ya. Iya dong. Sekali kasih tahu. Kan emang kalau harusnya udah memberitahu ya, jangan itu iya. Ditanya wanita dong. Kenapa wanita egois amat ya? Kenapa sih kita udah makan belum lagi ngapain? Kenapa sih? Kita tuh pengennya cowok tuh mengerti kita. Oh. Tapi kita tidak mau mengerti cowok. Oh ya, punya IG enggak, Kak? Punya. Apa nama IG-nya, Kak? Aduh, Instagramku. Kenapa? Isinya kenapa isinya? Tidak berhijab semua ya, gitu. Tidak masalah. Kan putih belum tentu kotor kan kayak. Kita belum tentu kotor. Putih belum tentu suci. Ya. Aduh, apa? Salah. Ronan Saiful Goban. Ini Kak. Ini. Coba ya. Iya dong. HP saya tunggu penuh dulu lombet. Coba boleh diupload dia boleh ya. Jadi gini biasanya. Biasanya yang kena target prank saya itu ada dua challenge, Kak. Jadi challenge yang pertama itu kita doa bareng-bareng kayak semoga wabah corona ini cepet hilang kayak. Amin. Kan corona kayak gini kan enggak bisa nabung gitu ya. Iya, benar-benar. Gak nanya nabung buat apa gitu. Tahu kok jawabannya. Apa? Untuk masa depan. Gitu. Udah aku tebak kalau itu. Yuk, nyebur sih. Nyebur. Aduh. 1 2 3 4. Aduh, lucu lucu sih kalian ya. Kenapa sih? Tapi kalian itu sih welcome banget sih. Enggak ilkom. Enggak boleh kan harus pintar ngomong. Iya, iya. Enggak boleh pelit-pelit. Iya. Kalian juga sering jangan jadi orang sombongnya kalian ya. Intinya kalian jangan jadi orang sombong. Iya. Enggak ada gunanya. Saling membantu kan lebih baik ya. Sesama ya. Sama iya. Menolong. Iya. IG-nya apa IG-nya? Kakaknya. Apa nama IG-nya? Diana P. S3 kali. Dianaps gitu. Dianaps. Kakaknya? Ika Kurnia. Apa? Ika Kurnia. Ika Kurnia. A-nya kamu. A-nya ada 3 kayaknya. A yang depan atau A belakang? Ini. Tadi aku lupa. Aduh, gampang melupakan ya kami ya sih. Sendiri. Cepat move on. A-nya berapa? A awalnya ada 3. Ika oh. A ada 3. Kalau dia A. Ujungnya? 3 juga? Enggak lah, satu aja. Iya, A-nya 1. Kalau saya kan ujungnya 3, kalau dia awalnya 3. Oh, iya. Sama ya kita. Boleh ya dapet ya? Jadi gini, kan ada dua challenge Kak. Challenge yang pertama, yuk kita doa bareng-bareng yuk. Semoga Palestina itu dimenangkan sama Allah ya. Amin. Beribu-ribu. Tapi kalau menang itu loh. Kita kiamat ya. Iya. Kiamat. Iya sih. Maksudnya kiamat. Keterlaluan ya Israel ya. Masya Allah. Dari kenapa sih seperti itu ya? Kok emang dari ibunya ayahnya. Tapi kalau bayi emang enggak tau. Iya. Jangan sih kalau bayi itu jangan sih ya. Kenapa sih harus bayi juga? Iya. Emang bayi juga ya? Bayi juga kan kena banyak ditembak juga. Mati-mati syahid tau mereka itu. Iya. Insya Allah mati syahid. Fisabilillah. Yuk kita bareng-bareng kayak. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر للمسلمين في فلسطين اللهم انصر للمسلمين في فلسطين اللهم انصر
سر المسلمين في فلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Semoga dimenangkan ya. Aduh, kenapa kayak naik? Jangan dimenangkan. Oh iya. Biar nanti cepat berakhir lah. Aduh, semoga berakhir kayak aduh capek. Semoga korbannya tuh kayak udah jangan ada korban lagi. Iya, corona kayak gini kan, corona ya tambah musibah. Kita mah enak santai di sini ya. Mereka mah lagi perang di sana. Aduh, masya Allah. Berapa lama sih kesini perang tuh? Dari dulu. Dari dulu, dari zaman itu. Ada lagunya. Atuna Tefuli. Bukan. Oh ya. Perdamaian oh, iya. Kan sih. Perdamaian, perdamaian itu. Ya. Perdamaian, perdamaian. Harusnya lagi, ya, harusnya. Lagi kasidah ya. Kasidah. Sekarang mah ada Atuna Tufuli itu ya. Apa tuh? Atuna Tufuli. Nah, itu, berarti, ya. Itu kan? Ya, iya, kan banyak. Oh, TikTok. Ada TikToknya, buka ke TikToknya. Dari Instagram ke TikTok itu. Oke, ya. Kan tadi habis doa kayak yang kedua tuh kalian sebutin ke teman-teman semua, bilang kayak gini, sayang semangat ya cari uangnya buat halalin aku nanti gitu, pakai tatapan mesra gitu. Ya, oke. Bisa. Beneran. Dia bisa kamu dulu. Kayak gini, kayak sayang semangat ya cari uangnya gitu. Sayang. Semangat ya cari uangnya buat halalin aku nanti. Sayang semangat cari uang buat aku nanti. Iya, semangat ya, semangat sampai mesra gitu, jangan buru-buru. Berdua, oke? Okay. Berdua dong. Oke, okay, satu. Nggak dapet sana. Satu, dua, tiga. Hey. Udah nih, udah siap nih. Udah siap tuh. Enjoy banget tuh kakak dari Tinder. Satu, dua, tiga. Sayang, semangat ya cari uangnya untuk nafkain kita. Allah. Kalian sering gak nonton Indosiar? Enggak, soalnya tentu yang judulnya, yang lagunya kayak gini. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Allah, cintai aku karena Allah itu ya. Haruslah. Gampang teh, udah pokoknya rezeki mah bisa dicari bareng-bareng teh, gampang cuma ya. Iya memang. Pokoknya intinya yakin aja bahwa Allah yang ngasih rezeki ke kita. Kita yakin karena kalau kita nggak ngejar iya nah, kan ada ikhtiarnya kan iya semuanya ada ikhtiar ada usaha juga masa sih seorang laki-laki nggak cari uang kan tapi ada aja tahu banyak sih ya banyak yang istrinya balik istri yang kerja suami yang ibu rumah tangga tega ya gitu ya kan ada karena malas ya dan itu di kampung nenek seperti itu banyaknya wanita yang bekerja suami itu yang nganggur gitu. Kalau mau kerja bareng-bareng kita usaha bareng itu baru usaha bareng-barengnya apa gitu. Aduh, ya sudah kah mengganggu waktu kalian ya boleh double ya. Boleh. Boleh. Ntar duduk siap dulu. Siap. Ntar di situ aja duduknya lah. Ya. Oh, oke. Okay. Ntar kalau ini kalau kalian kangen bilang aja gitu. Dasar. Ntar saya follow kayaknya. Iya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kacamata mas. Oh iya. Kacamata jangan lupa. Minumnya ketuker loh. Oh ketuker sama bang. Gak fokus sih ngeliat kalian. Dasar. Aduh.